العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نتضع أجنحته لطالب العلم رضا بما يطلب. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah subuh pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang mulia Baitullah dalam satu majelis yang mulia dan insyaallah menjadikan kita orang-orang yang mulia. Dalam majelis-majelis seperti ini, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika latad'u ajnihatahum li thalibil ilmi ridhon bima yatlub. Sesungguhnya semua para malaikat, baik malaikat yang memikul arsy maupun para malaikat yang berada di sekelilingnya, membentangkan sayapnya. Dalam tafsir Al-Khattabi menjelaskan membentangkan sayapnya dimaksud pertama bahwa para malaikat membentangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan akan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman terhadap orang-orang yang ada dalam majelis seperti ini. Dan juga membentangkan sayapnya dimaksud bahwa semua para malaikat merebahkan dirinya untuk memberikan penghormatan yang tinggi terhadap orang-orang yang berada dalam majelis seperti ini. Juga membentangkan sayapnya yang dimaksud dalam tafsir Al-Khattabi bahwa dalam majelis-majelis seperti ini semua para malaikat mereka ikut hadir berada dalam satu saf yang rapi, ikut bersama kita dalam majelis ini. Kemudian selesai dari majelis ini semua para malaikat terbang naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang hadir dalam majelis ini disebut dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Maka sesederhana apapun keberadaan kita dalam majelis seperti ini, ini adalah majelis yang besar, majelis yang mulia, yang tidak ada satupun majelis di muka bumi ini yang mampu menandingi keberadaan kita dalam majelis seperti ini. Kemudian salam dan selamat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Baik jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah kita dengarkan bersama, yaitu pentingnya sholat, pentingnya sholat, karena memang sholat ini memang penting. Sebagaimana yang disinyalir oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, imam tabi'in, imamnya para tabi'in, ini dinukil dalam kitab Syahbul Iman, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Berkata Imam Hasan Al-Basri, dan carilah dari tiga hal yang akan mendatangkan manisnya iman itu. Dan carilah dari tiga hal yang akan mendatangkan manisnya iman itu. Selanjutnya dikatakan bahwa jika engkau telah mendapatkan tiga hal tersebut, jika engkau telah menunaikan tiga hal tersebut, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, maka jaga dia baik-baik, rawat dia, pegang dia erat-erat, bahkan gigitlah dia dengan gigi gerahammu, karena dengan itu seluruh pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah rahimakumullah, tiga hal yang akan kita sebutkan termasuk di dalamnya, yang pertama adalah perkara sholat, as-sholat.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari tiga hal tersebut adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga dari tiga hal tersebut berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud penyerahan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh persoalan yang kita hadapi di muka bumi ini, sesungguhnya kita manusia ini kecil. Sesungguhnya kita manusia ini adalah lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita cuma bisa menengadahkan tangan, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jadi baik jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tiga hal ini, satu yang kita stressing, dan mudah-mudahan dua, tiga pada pertemuan-pertemuan berikut akan kita lanjutkan karena memang waktu sangat terbatas. Ya, itu perkara yang pertama adalah as-salat, salat. Jadi salat ini satu perkara yang besar, satu urusan yang besar. Kalau kita perhatikan sirahnya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang dalam semua urusan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala cuman menurunkan wahyu, menurunkan Al-Qur'an. Perintah salat, aqimis salat, Allah cuma menurunkan perintah aqimis salat, menurunkan Al-Qur'an. Demikian perintah berpuasa Ramadan, cukup Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman telah diwajibkan kalian untuk berpuasa. Faman kana minkum syar, barang siapa telah datang kepadanya bulan atau melihat bulan, falyasum, maka berpuasalah. Jadi patokan satu Ramadan adalah ru'yatul hilal, dan satu Syawal juga patokannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi adapun sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui satu peristiwa yang mahdahat, yang secara akal kita, secara otak kita tidak mampu untuk bisa berpikir. Hanya iman yang bisa menerima. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui satu peristiwa besar di dalam Islam, Isra Mi'raj. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa ditempuh dalam bukan setengah malam, sepertiga malam. Dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis pergi ke dunia luar istilahnya, naik ke langit, dari satu lapis langit sampai tujuh lapis langit. Tiap-tiap langit dia bertemu para nabi dan para rasul di pintu langit masing-masing sesuai dengan tingkat dan derajatnya. Sampai pada langit yang ketujuh, semua malaikat Jibril yang menemani sudah tidak sanggup. Ya Rasul, kami batasnya cuma sampai langit yang ketujuh. Silakan engkau naik sendiri. Naik ke Sidratul Muntaha, bertemu, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya puncak kenikmatan surga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, puncak kenikmatan surga adalah ketika seseorang mampu bertemu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam pernah meminta untuk bertemu Allah.
pernah meminta untuk bertemu Allah di Bukit Tursina, tetapi Allah baru menampakkan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu sudah pingsan, jatuh pingsan Nabi Musa alaihissalam. Itu dia minta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meminta untuk bertemu Allah, tetapi Allah yang meminta untuk bertemu Allah. Derajat orang yang meminta dengan diminta itu lain. Diminta dengan meminta dengan diminta itu lain. Seperti satu perusahaan besar, dia menjanjikan karyawannya gaji sebulan ratusan juta. Orang berlomba-lomba membuat lamaran. Maka lamaran kita itu masih 50-50, diterima atau boleh jadi tidak diterima. Tetapi kalau saya diminta oleh perusahaan, itu statusnya lain. Bukan sekedar diterima saja, tetapi diterima dan akan diberikan gaji yang jauh lebih memadai ketimbang karyawan yang membuat lamaran. Itu bedanya. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam justru diminta khusus oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, berdialog, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Artinya ketika seorang salat itu tidak ada hijab, tidak ada dinding pembatas seseorang bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak serta-merta melihat hasilnya begitu saja. Isra Mi'raj, Rasulullah naik Sidratul Muntaha bertemu Allah. Tetapi kita mesti tengok ke belakang. Apa yang menyebabkan sampai sedemikian itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya. Dan ini terjadi sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, yang ketika itu pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam masih sangat sedikit. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang pokoknya dari sisi materi punya kelemahan. Tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Dicap macam-macam, orang gila, tukang sihir, pemecah belah persaudaraan, macam-macam. Tetapi itu sedikit pun tidak mengendorkan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundur ke belakang untuk menyampaikan risalah Allah. Bahkan Rasul bersumpah, wallahi sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku sampai aku hancur karenanya, sekali-kali saya tidak akan pernah mundur daripada jalan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tekanan intimidasi luar biasa. Bahkan Rasul dan para sahabat pernah diboikot, diembargo selama 3 tahun. Diboikot politiknya, ekonominya, hubungan kemasyarakatannya. Bahkan nikah pun dilarang. Hubungan perekonomian diboikot semuanya. Sampai di dalam sirah diceritakan banyak para sahabat mati karena tidak kuatnya menahan lapar. Para sahabat sampai-sampai bekas sendal mereka dari kulit itu diceritakan dalam sirah. Bekas sendal mereka dari kulit itu terpaksa mereka ambil, mereka bakar, kemudian rebus, makan itu bekas-bekas sendal mereka sendiri. Bayangkan, itu luar biasa. Nah, puncak dari semua itu di tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian itu sudah memang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu goncangan yang dahsyat. Orang, dua sosok manusia yang selama ini menjadi pendukung utama yang mengawal perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Thalib walaupun belum dapat hidayah, belum menerima Islam, tetapi luar biasa terhadap keponakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, tidak seberapa lama baru umur istilahnya masih kecil, sudah ditinggalkan oleh ibundanya Siti Aminah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Kehadiran, keberadaan pamannya Abu Thalib
Abu Thalib adalah orang yang terkemuka, terpandang di kalangan kafir Quraisy. Sekalipun orang-orang kafir Quraisy memberi setiap saat memberikan teror, tekanan dan intimidasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka masih melihat di belakang Rasul ini ada pamannya Abu Thalib. Sedikitnya mengerem, mengurangi daya gedor, daya tekannya sedikit dikurangi karena di belakang Rasul ada pamannya Abu Thalib. Dan di tahun yang ke-10 Masya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun ke-10 itu disebutkan amun huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Tidak seberapa lama waktu yang bersamaan, Khadijah istri yang setia menemani dalam suka maupun duka seluruh hartanya. Dalam sirah dikatakan bahwa kota Mekah itu 2/3 harta kekayaan adalah milik Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah. Seorang janda yang kaya raya, pernah 2 kali menikah, Khadijah. Hartanya itu Masya Allah semuanya habis, bahkan ketika matinya tidak selembar kain pun yang bisa menutup, membungkus dirinya. Sampai dia malu, dia panggil putrinya Fatimah, ya Fatimah, mintakan kepada ayahmu, tolong saya diberikan selembar kain. Ketika Fatimah menyampaikan hal tersebut, Masya Allah, arasnya Allah itu bergetar. Allah utus Malaikat Jibril membawa kain kafan. Ketika saat-saat terakhir ke meninggalnya Fatimah, apa kata Khadijah? Sekiranya tulang belulangku masih bermanfaat, akan aku berikan untuk Islam. Jadi 2/3 Mekah dipenuhi oleh harta Khadijah. Itu semuanya ludes, dijual murah-murah kepada Allah dan Rasul dalam rangka untuk membeli surga. Jadi luar biasa. Dan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 sosok manusia yang berpengaruh besar dalam mengawali perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu seketika dipanggil oleh Allah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami puncak kegoncangan yang luar biasa, sedihnya luar biasa. Bahkan sampai ketika 2 sosok manusia itu sudah tidak ada tekanan dan intimidasi teror yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, Masya Allah, semakin kencang. Bahkan nyawa Rasul hari-hari berada dalam ancaman. Sampai Rasul bersama sahabat terpaksa harus hijrah ke Thaif. Dengan harapan di Thaif mereka bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan oleh orang-orang Thaif. Tetapi apa yang terjadi di sana justru hal yang sebaliknya. Apa yang dipikirkan 180 derajat berbeda. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut dengan lemparan batu-batu, disambut dengan cacian makian, disambut dengan kotoran-kotoran unta. Anak-anak kecil diperintahkan untuk berteriak mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lemparan itu bagian muka ada yang darah, sampai dia bersembunyi di satu tempat. Maka jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau dijaga oleh Allah. Kemana dia pergi tidur, bangun tidur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Jadi ayat ini di surat At-Tahrim ayat yang ke-3 sebetulnya khusus diperuntukkan kepada sebagian dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sepenggal kalimat wa in tadhahara alaihi fa innallaha wa huwa maula. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Allah? Wa in tadhahara, jika kalian berdua bersekutu melakukan hal-hal yang untuk menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengecewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini panjang sebetulnya, tapi kita lihat ambil potongan ayat ini. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha wa huwa maula. Jika kalian bersekutu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menyakitkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maula wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, orang-orang mukmin yang baik, dan semua para malaikat, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Mereka akan memberikan pembelaan habis-habisan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau disakiti. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh dua orang istri ini ukuran kita hari ini hal yang biasa. Tetapi ini karena menyangkut urusan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu perkara yang besar. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberikan peringatan, pengajaran kepada orang-orang yang berada dalam lingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di kalangan para istri maupun di kalangan para sahabat, agar mereka bagaimana berakhlak, beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benar, malaikat penjaga jabal, penjaga bukit, turun tangan. Allah perintahkan malaikat penjaga gunung itu turun menawarkan jasa. Wahai malaikat, tanyakan Muhammad, sungguh aku telah berkenan apa yang dikehendaki, silakan. Bayangkan, malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya marah, tapi melihat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didolimi, tidak tinggal diam, menawarkan jasa. Ya Rasul, ya Nabi, jika engkau menginginkan, jika engkau menginginkan kaum Taif ini dihancurkan oleh Allah, pilih mana bukit yang paling besar, paling tinggi, aku akan perintahkan untuk menjukir balikan orang-orang Taif biar mereka semuanya tenggelam dalam perut bumi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpikir pendek. Artinya bahwa seorang yang menyampaikan risalah Allah punya visi misinya ke depan. Beda dengan para nabi yang terdahulu, ketika dizalimi, segera itu juga mereka minta turun azab, selesai urusan. Tapi Rasul di sinilah masya Allah, sebagai Rasul rahmatan lil alamin, doanya masya Allah luar biasa kalau kita perhatikan. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Sekiranya mereka tahu bahwa aku ini adalah Rasulmu, membawa kebenaran, menyampaikan risalahmu, tidak akan mungkin mereka melakukan hal ini. Kalau hari ini penduduk Taif mereka menolak dakwahku, tapi aku menginginkan besok lusa dari tulang sulbi mereka keluar keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang mau menerima risalah dakwah. Maka benar, penduduk Taif hari ini 100% muslim. Lahir ulama-ulama besar itu justru di sana, penduduk Taif. Maka mengawali ujian demi ujian, penderitaan demi penderitaan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak hiburan, bertemu, berdialog, langsung menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu saling tawar-menawar. Pertama 50 rakaat turun di langit, yang ke-6 Musa tanya, berapa sih salat itu 50 kali dalam sehari semalam? Pulang ya Rasul, umatku dahulu besar-besar, kuat-kuat,
Sesungguhnya umatmu kecil-kecil, lemah, mereka tidak mungkin mampu sholat dalam 50 dalam satu hari. Turun naik dalam, saya perhatikan di tafsir Ibnu Katsir itu sekitar 5 kali. Terakhir 5, itu pun mau diminta skor lagi, minta dikurang lagi, tapi Rasul malu, cukup ya Musa, nah, ini sudah cukup. Maka kita kenal hari ini sholat 5 kali sehari semalam, dikalikan 10 menjadi 50 kali dalam sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi, tidak apa-apa nih, karena masih istilah masih prolog nih. Baik, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hikmahnya bahwa setiap persoalan yang kita hidup, yang kita alami dalam kehidupan ini, mau sakit, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan lain sebagainya, jalan kembalinya adalah yang kita lakukan, kita kembali kepada as-salat. Wasta'inu bisabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya Bilal bin Rabah oleh majikan Khalaf bin Umayyah menyiksa di padang pasir, Bapak Ibu yang sudah ke Mekah Madinah itu, Masya Allah, tidak ada satu pepohonan kecuali pohon buah-buah yang kalau puasa kita pakai berbuka itu, kurma itu pun di beberapa titik saja, selebihnya itu gersang, tandus, padang. Ya, kita bisa membayangkan dahulu itu seperti apa. Khalaf bin Umayyah disiksa habis-habisan, dipanggang di tengah terik matahari. Di Mekah Madinah itu jam 10 itu Masya Allah, kita rasakan sudah panasnya kayak kita di sini jam 12, jam 1. Panas sekali kalau dingin sekali memang. Kalau waktu itu kita kesana itu masih proses peralihan dari dingin ke panas, pertengahan. Jadi antara panas dan dingin tidak terlalu. Tapi kalau di hadapan itu aja kita rasa sudah panas sekali dan dinginnya luar biasa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya Bilal bin Rabah disiksa, apa kata Rasul? Arihna bisolat ya Bilal. Arihna bisolati ya Bilal. Jadikan sholat itu sebagai hiburan ya Bilal. Jadi itulah pentingnya perkara sholat. Pentingnya perkara sholat. Dalam banyak hadis, diantaranya Rasul menyebutkan inna awwaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama dihisab dari hambaku pada hari kiamat adalah sholat. Fa'insoluhat faqad aflah. Jika sholatnya itu baik, sempurna, beruntung dia. Tetapi sebaliknya, wa'in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi rusak sholatnya, maka rusak semua amalannya. Maka pentingnya ibadah sholat ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul dalam pelaksanaannya memberikan rukhsah ataupun keringanan-keringanan di dalamnya, yang dengan keringanan itu supaya nanti besok hari kiamat kita bertemu Allah sudah tidak ada lagi alasan. Sudah tidak ada lagi alasan, ya Allah saya tidak sholat karena sering diberi sakit, saya tidak sholat karena sering bepergian, sering disibuki oleh seluruh urusan dunia. Disebutkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yadhkurunallaha, para mufasir menjelaskan yaitu perkara salat. Karena di ayat yang lain disebutkan aqimus salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik di waktu berdiri. Artinya kalau kita sehat,
kuat, mampu berdiri, ahsan, sholat dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda, kalau berdiri tidak mampu, sudah mungkin sakit atau lain sebagainya, wa qu'uda, dan sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduk tidak mampu, wa 'ala junubihim, sholat dalam keadaan berbaring. Bayangkan tiga pilihan kita diberikan Allah. Mampu berdiri silakan, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring. Kalau berbaring juga tidak mampu, mungkin sakit kita ini sudah sakarat memang, antara hidup dan mati, antara hidup dan mati. Tetap kita diperintahkan untuk bagaimana menghidupkan hati ini. Menghidupkan hati ini agar senantiasa sambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau hati ini juga sudah mati, tidak berfungsi, mati sudah fakabir arba'ah. Maka kata Rasul, hakikat kehidupan adalah hidupnya hati di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat kematian adalah hati ini sudah tidak berfungsi sambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang atletik, olahragawan, bisa main bulu tangkis berset-set, 1-2 jam mampu lari berpuluh-puluh kilometer. Main bola 2x45 menit, ditambah 2x15 menit, kuat dia. Tetapi karena hatinya itu tidak berfungsi, hatinya mati dalam perkara sholat ini juga, dia tidak bisa. Ini sebenarnya musibah terbesar, hakikat kematian sebenarnya. Jadi jamaah rahimakumullah, sholat ini dampak pengaruhnya luar biasa. Dampak pengaruhnya luar biasa. Tariq bin Ziyad, salah seorang sahabat Rasul terkenal, pembebas Spanyol itu, Andalusia. Tariq bin Ziyad. Ketika dia hendak ditugaskan ke Andalusia, disyaratkan membawa pasukan sejumlah 12.000, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi di zaman Nabi dan para sahabat, kalau mendengar genderang jihad di Tabu, pengumuman jihad, maka dibutuhkan tenaga 10 orang berangkat jihad, yang daftar itu bisa 1.000, saking inginnya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Tariq bin Ziyad disyaratkan berangkat ke Andalusia membawa pasukan sejumlah 12.000. Sementara yang ingin mau ikut puluhan ribu. Karena mereka ingin supaya mati syahid, berjuang di jalan Allah dan gugur sebagai syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Tariq bin Ziyad bilang kepada tangan kanannya Amir, tolong seleksi pasukan yang berangkat adalah pasukan yang terbaik. Pasukan yang berangkat ke Andalusia adalah mereka pasukan-pasukan yang terbaik. Maka pengawalnya Panglima Tariq bin Ziyad, Amir ini bingung. Yang daftarkan diri puluhan ribu ini, mereka adalah katanya orang-orang terbaik. Ada yang ahli memainkan pedang, ahli berkuda, ahli berperang, punya pengalaman tempur, jam terbangnya banyak. Bingung dia. Tapi Amir kembali menghadap kepada Tariq bin Ziyad, saya bingung bagaimana aku caranya menyeleksi mereka adalah yang terbaik. Ini yang terbaik semua. Badannya mereka kekar-kekar, kuat-kuat, ahli perang, ahli memanah, ahli berkuda, punya jam terbang yang banyak. Bingung si Amir ini. Maka tampillah ke depan Tariq bin Ziyad. Setelah dia menyampaikan mukaddimah, dia langsung bilang dalam pidatonya, ada dua poin penting yang dia sampaikan. Para hadirin, barang siapa di antara kalian, masing-masing tolong melihat dan mengevaluasi diri. Barang siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu, silakan tinggalkan tempat ini. Baik disengaja ataupun tidak, meninggalkan sholat fardu,
sekarang tinggalkan tempat ini. Maka banyak separuh dari itu yang merasa diri jangan sampai membuat ganjalan nanti dalam perjuangan, mereka terpaksa mundur. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, berkata Tariq bin Ziyad, barang siapa, tolong diingat dan dipikir, barang siapa yang pernah lalai dari qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud dan sholat witir, tinggalkan tempat ini. Masya Allah, dua syarat yang diberikan lagi-lagi adalah sholat. Akhirnya banyak lagi yang mundur. Kemudian berkata Tariq bin Ziyad, inilah yang aku maksudkan, mereka adalah pasukan-pasukan yang terbaik. Pasukan yang terbaik bukanlah badan mereka kuat, kekar, ahli memanah, ahli berkuda, punya pengalaman perang, jam terbang di mana-mana. Tetapi pasukan yang terbaik adalah mereka yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktu, dan mereka yang senantiasa menghidupkan malam hari, di pertengahan malam, di penghujung malam yang akhir, di sepertiga malam, mereka senantiasa sambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat inilah berkenan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Dalam sholat malam itu, Masya Allah, banyak hadis. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ilas sama iddunya hina yabqa wa sulusul lailin akhir. Pada malam, yaitu pada sepertiga malam yang akhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jadi kita tidak usah membayangkan turunnya Allah ke langit dunia itu seperti seseorang naik pohon atau naik masjid bertingkat kemudian turun, jalan turun, tidak. Cukup kita yakini turunnya Allah. Itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita yakini. Daripada sepertiga malam yang akhir, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia, summa yaqulu. Kemudian Allah berfirman, "Mayyad'uni astajiblah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Bahkan Allah malu dalam hadis kursi kalau tidak berkenan menerima doa hambanya ketika dia bermunajat di pertengahan malam, di sepertiga malam yang akhir. Allah malu. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan diri, mayyad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa di akhir-akhir malam, pasti akan aku kabulkan. Wa mayyas'aluni. Dan siapa yang meminta kepadaku, akan aku penuhi permintaannya. Wa mayyastaghfiruni faghfir lahu. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Tapi potensi ini kita tidak manfaatkan. Kita malam hari tidur sampai subuh baru bangun, kadang kelewatan. Tidur kita kemudian lalai untuk qiyamul lail, tidurnya kita itu bersama dengan pelukan setan. Tidur kita bersama setan. Setan itu musuh yang nyata, tetapi justru kita menjadikannya sebagai selimut. Yaqidu syaitan wa ala khafiyati ra'si ala huwa nama thalatha uqat. Jadi setiap malam ketika kita tidur ini tidak habis-habisnya kerja setan. Dia membuat 3 jebakan ke tiap-tiap pundak kita. Nanti pada malam hari, pada pertengahan malam, setan itu akan meninabobokan. Yadribu kulla makana. Dia pukulkan ke tiap-tiap pundak kita sambil berkata, alaika lailun tawil, malam harimu masih panjang, fartut maka tidurlah. Kemudian kata Rasul, fa in istayqadha fa dzakarallahu an halat uqdah. Maka seseorang dia mampu mengendalikan diri daripada gangguan setan, dia mampu bangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir, fa dzakarallahu ta'ala an halat uqdah. Dia zikir ingat kepada Allah, satu jebakan, satu ikatan setan itu lepas. Maka kalau kita bangun di
pertengahan malam atau sepertiga malam kita bangun, itu sunnahnya supaya diberi kekuatan berzikir ya, kita disunahkan untuk membaca 10 surah Ali Imran yang akhir, Al-Khawatim Suratul Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi fillahi ayat itu sampai ila akhir ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ila fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. 10 ayat kita baca sampai akhir. Tapi masih ada 2 jebakan di pundak kita. Kadang kita sudah bangun, sudah baca surah Ali Imran, tapi masya Allah dahsyatnya pengaruh setan, kita bisa tidur kembali dan bisa terlambat bangun subuh. Karena memang 2 jebakan setan ini masih belum lepas. Kemudian kata Rasul, wa in tawaddo an halat uqdah. Kalau dia sudah bangun, dia zikir kepada Allah, membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, kemudian yang kedua dia berangkat ke kamar mandi, ke tempat wudhu, dia berwudhu, kata Rasul, an halat uqdah. Maka lepas 1 ikatan, 2 ikatan, 2 jebakan setan sudah lepas. Masih ada 1 jebakan. Kadang kita sudah ke kamar mandi, pulang, karena dahsyatnya kita sudah wudhu, justru setan itu akan tambah kuat dia gangguannya. Kita bisa ketiduran lagi. Dan ini hanya bisa dirasakan, perang batin ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang senantiasa istiqomah menggunakan waktu malamnya. Kalau ada pun orang yang tidak pernah menghidupkan suasana malam, tidak pernah merasa perang batin di dalam dirinya ketika menghadapi separuh malam sampai sepertiga malamnya akhir, sampai muncul fajar, masuk waktu subuh. Jadi kita akan merasakan luar biasa. Kemudian kata Rasul, fa in shalla an halat uqdah. Dan barang siapa sholat, maka 3 jebakan setan itu semuanya lepas. Apa kata Rasul di akhir hadisnya ini? Orang yang senantiasa membiasakan diri qiyamul lail, dia akan menghadapi kehidupan dunia ini dengan hati yang lapang. Sulitnya kehidupan, hatinya tetap lapang. Hari ini makan, siang belum tentu bisa makan, apalagi malam, apalagi besok, hatinya senantiasa lapang. Karena memang dia senantiasa menghidupkan malam harinya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelapangan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang lalai dari qiyamul lail, dia akan menghadapi kehidupan ini dengan hati yang sempit, hati yang sempit. Ya wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak yang kita sampaikan dalam pentingnya sholat ini. Saya rasa sudah cukup lama, mungkin jamaah juga masih ada keperluan pekerjaan yang lain. Kita belum masuk ke ininya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam perkara sholat ini, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, kemudian orang yang melalaikan sholatnya, mengakhir-akhirkan waktunya. Ini perlu kita sampaikan biar kita memahami bahwa sholat ini tidak sekedar ibadah rutinitas harian, tetapi mempunyai dampak pengaruh yang luar biasa dalam perjuangan hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.